Baik, kelas 6A kali ini kita belajar lagi komputer. Melanjutkan yang minggu lalu, bagian I halaman 55 tentang aplikasi pengolah gambar. Ya, yang sekarang kita pelajari adalah Adobe Photoshop. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan proyek yang pertama, yaitu kita menggambar bendera negara Indonesia merahku. Hari ini kita akan lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis aplikasi. Boleh dibuka halaman berapa ini? 58. Jenis-jenis aplikasi pengolah gambar. Coba pertanyaannya, di sini ada pertanyaan. Dapatkah kamu menyebutkan nama-nama aplikasi yang digunakan untuk membuat atau mengolah gambar yang sudah dipelajari sebelumnya? Selain ada Photoshop, program apa yang kita gunakan untuk membuat gambar? Paint. Apalagi? Minimal ada satu lagi. Apalagi? Dua lagi malah. Kalau kamu sekarang kelas 6. PowerPoint bukan pengolah gambar. Apa? Hah? Cuman pain aja ingatnya. Cyberly U Pen, oke, boleh. Apalagi? Hah? Word buka. Word itu kata udah jelas. Scratch buka. Ya, yang di kamu pelajari mungkin lupa karena cuma sekali-sekali saja. Dulu kita pernah pakai OpenOffice Draw. Itu juga ini. Lalu kalau kamu mungkin juga baru sedikit pernah juga pakai Inkscape. Ya, nah ini adalah aplikasi mengolah gambar. Lalu juga ada Corel Draw. Ya. Dan Adobe Photoshop kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kita lihat jenis-jenis aplikasi pengolah gambar. Pengolah gambar secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan basis bitmap atau raster dan vektor. Apa bedanya bitmap dan vektor? Kita lihat sama-sama. Jadi kamu nanti waktu melihat ada gambar, oh ini bitmap nih. Karena ciri-cirinya seperti ini. Oh, ini vektor nih, karena ciri-cirinya seperti ini. Gambar bitmap atau raster terbuat dari gambar yang dipecah menjadi unit terkecil bernama piksel. Setiap piksel sebenarnya adalah kotak yang sangat kecil. Yang diberi warna kemudian diatur dalam pola untuk membentuk gambar. Ya, gambar bitmap atau raster terbuat dari gambar yang dipecah menjadi unit terkecil bernama piksel. Setiap piksel sebenarnya adalah kotak yang sangat kecil yang diberi warna kemudian diatur dalam pola untuk membentuk gambar. Puzzle mungkin bisa termasuk ke dalam bitmap atau raster disusun ya, tapi ada lagi yang kecil-kecil tuh. Ya. Nah, gambar vektor adalah grafis yang tersusun dari sekumpulan titik-titik dan garis dengan menggunakan suatu rumusan tertentu, sehingga garis-garis tersebut akan menghasilkan suatu gambar dengan pola yang diinginkan. Gambar pada vektor tidak terpengaruh oleh resolusi titik piksel atau yang disebut juga dengan sebutan DPI, dot per inch. Jadi jika di zoom atau diperbesar, gambar vektor tidak mudah pecah karena warnanya solid dan tidak terpengaruh dari DPI. Nah, ini contohnya. Ini yang bitmap, sekumpulan titik-titik. Kalau di zoom dia akan pecah. Titik-titik berwarna. Sama dua-duanya gambar rusak kan? Tapi yang ini kelihatan nih bentuknya titik-titik.
Kalau yang ini halus gambarnya. Inilah yang vektor. Ya, yang ini bitmap atau raster. Gitu. Oke. Nah, di sini kamu bisa pelajari ada tabel perbedaan bitmap dan vektor. Vektor. Ya. Kamu bisa pelajari sendiri. Hari ini kita akan masuk ke halaman 60. Aktivitasnya adalah menggabungkan dua gambar atau lebih. Ya. Jadi dua gambar, dua file gambar atau lebih kita jadikan satu gambar. Jadi satu file. Kira-kira begitu. Silakan kalian buka dulu Photoshop-nya. Silakan double klik aja ada Photoshop-nya. Kalau nggak ada di sini, coba cari di bawah. Kalau nggak ada di bawah, berarti kamu harus cari di tombol start. Biasanya kalau nggak di folder Adobe, dia udah langsung ke Photoshop. Ada yang nggak ada? Ada semua ya? Sampai sini sudah. Thank you.
Sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita akan buka file yang Gandhi ada gambar rumahnya ya. Kita pilih file, open. File open. Lalu kita pilih desktop. Pilih desktop. Lalu pilih folder file gambar informatika SD. File gambar informatika SD. Open. Lalu pilih fase C. Open. Lalu cari kelas 6. Open. Sudah? Lalu pilih TIK. Open. Nah, kita buka yang gambar latar 2. Diklik yang gambar latar 2. Ya, emang ada berapa gambar latar 2? Ada gambar latar 2 yang PSD. Yang PNG, berarti dia waktu itu nge-save-nya salah. Yang PNG ya. Gambar latar 2-nya diklik, lalu pilih O. Lihat sini. Nah, sekarang sebelum nanti ada yang salah lagi seperti yang itu tuh, anak kelas 6 aja masih melakukan kesalahan yang fatal walaupun tidak semuanya karena tidak fokus saat pelajaran ya. Nah, ini kan gambarnya saya. Supaya tidak bingung lagi nanti disimpan dimasukkan ke folder milik kalian. Ya. Oh, masih di freeze. Nah, kita simpan di folder kamu dulu ya. Klik file. Lalu pilih save as. Simpannya jangan di sini. Kalau yang ada dua gambar latarnya berarti dia ngaco, tidak memperhatikan. Padahal harusnya simpannya di libraries, lalu pilih folder dokumen, open, lalu pilih SDISR, open, lalu cari folder 2324. Open. Lalu cari kelas berapa? Kelas 6A. Open. Semester 2. Open. Nah, dulu ini kita akan ganti dulu formatnya jadi PSD. Formatnya jadi PSD. PSD.pdd. Lalu nama filenya dihapusnya hanya sampai gambar latar 2 aja. Tinggal tambahin spasi nama kamu. Spasi 6A.
nomor absen boleh. Kalau sudah diklik aja save. Ya. Ini tapi kenapa jangan tutup? Siapa? Ya, itu boleh diklik OK. Nah, sekarang nanti itu bisa membuka dua jendela langsung, dua file, tiga file bisa dibuka sekaligus, ya. Nah, sekarang di sini di sebelah kanannya ada layar nol, Kak. Ada. Nah, itu bisa kamu double klik, klik klik. Di tulisan layar nol ya. Ini dihapus, kamu ganti aja jadi gambar latar. Ya. Kalau kita mau memasukkan beberapa kata, lebih baik dikasih nama layer. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka gambar satu lagi. Ya, kita buka gambar satu lagi. Caranya sama seperti tadi. Klik file, open. Lalu ke desktop lagi. File gambar informatika SD lagi. Lalu ke fase C lagi.
kelas 6. Lalu ke folder TIK. Nah, yang gambar mobil diklik sama kamu. Lalu open. Gak hilang, lihat sini. Layernya yang ada di sini. 1, 2. Siapa yang beda dengan saya? Gak ada Pak Agung. Siapa? Angkat tangannya. Oke, lihat sini. Pastikan sekarang kamu pilih yang gambarnya mobil. Lalu kita pakai toolsnya Move Tool. Pakai yang Move Tool, udah. Nah, lalu lihat di sini. Di atas ini kalau Show Transform Control yang belum di checklist aja supaya ada titik-titiknya gini. Show transform controlnya di checklist aja. Dah. Dah. Atau ada yang berbeda tulisannya? Itu yang bertiga. Apa? Ada kota factor anti aliasis style with type define edge. Kamu belum pencet move toolnya. Saya sudah suruh pencet move toolnya dulu. Show transform control sama kan? Yo, fokus. Kalau belajar komputer, pikirannya di sini, jangan di ruang makan. Bingung sendiri nanti kamu. Ayo, saya nggak mau lagi tidak menerima alasan kepencet. Kalau kepencet itu satu kali, lebih dari satu kali itu bukan kepencet. Ya, lihat sini sama saya, perhatikan lagi. Nah, sekarang file gambar ini, kelas yang lain ini sudah minggu lalu loh.
sudah selesai sampai sini. Bendera merah putih dan ini sudah selesai kelas lain. Nah, ini caranya mouse-nya digambar, perhatikan dulu. Lihat dulu sampai saya selesai memberikan contoh. Jadi dilihat dulu. Ini saya tinggal ditarik saja sampai ke file gambar latar 2-nya muncul. Nanti di sini saya lepas. Maka mobilnya akan ada di situ. Ya, nanti diletakkan di sini. Sekarang kamu coba. Kan tadi saya sudah bilang kita pakainya move tool. Oke. Okay. Ininya move tool. Kamu tadi ininya bukan move tool. Beda. Ketika kita pakai move tool, beda keluarnya. Simpan yang kira-kira yang sesuai ya, supaya bagus. Nah, ini kan disimpannya di sini nih. Nah, kira-kira di sini aja dulu. Karena kan pasti ada kotak-kotaknya ya. Ini pasti ada kotak-kotaknya di sini. Ini bisa kita atur besar kecilnya gambarnya. Lalu kalau sudah diatur, kamu harus pencet lagi ini, move tool. Nanti kalau ada seperti ini, jawabannya apply the transformation. Kamu pilih apply. Kalau memang mau digedeinnya, mau dikecilin seperti ini, apply itu apakah mau jadi seperti ini? Iya. Kalau nggak mau, ya don't apply. Nah, gitu ya. Kalau misalnya gini, apply, apply. Tapi Pak Agung, ini kan ada kotaknya warnanya putih ya? Betul ya? Ada kotaknya yang berwarna putih. Ini yang akan kita hapus jadi transparan. Ya?
kita akan pakai alatnya namanya Magic Wand Tool. Diklik Magic Wand Tools-nya. Lalu sudah, ini saya sudah sangat pelan sekali. Sampai-sampai kamu harus, kelas ini harus satu hari sendiri. Kelas yang lain dua project bisa satu hari. Saya cuma suruh klik Magic Wand Tools-nya saja. Lihat saya, ini yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini bisa kamu pencet lama, nanti ada dua. Ada Quick Selection Tool, ada Magic Wand Tool. Kamu diklik aja yang Magic Wand Tool. Sudah semua? Masih ada yang nanya pencet yang mana? Masih di Magic Wand Tools ini. Oke, saya bisa lanjut? Nah, kalau sudah, kita pilih yang di sini, di bagian kotak yang mobilnya. Nanti jadi seperti ini, kayak semut. Sampai sini dulu udah belum? Nah, kalau sudah coba kamu pencet tombol delete di keyboard. Sudah? Nah, untuk menghilangkan garis putus-putus di sini, kamu bisa pilih menu select, lalu kamu pilih deselect atau tekan tombol Ctrl D. Sudah diselek? Nah, kalau gambarnya sekarang mau dibesarin atau mau dikecilin, masih bisa kamu pakai move tool lagi. Move tool itu untuk memindahkan, untuk memilih gambar dan memindahkan. Tapi ingat, seleknya harus yang layer 1. Kalau di gambar 1, kamu mau mindahin mobil yang berpindah si rumahnya. Jelas ya? Jadi kalau kita mau memindahin gambar apa, klik dulu layernya. Nah, misalnya saya mau diturunin deh ke sini. Gambarnya mau dikecilin lagi, ya kecilin lagi aja. Kalau sudah dikecilin, jangan lupa klik move tool. Dijawab dulu apply. Kalau nggak digituin, nanti kita nggak bisa pencet apa-apa. Atau kamu mau satu aja mister, di tengah besar ya, boleh-boleh aja. Tapi ingat, kalau besarin harus proporsional ya. Sudah selesai? Kita save lagi, file save. Save ini untuk yang PSD, Photoshop. Nah, file PSD tidak bisa dikirim ke iMSys. Maka kita save lagi ya. File save as. Nah, kita berubah menjadi JPEG. Formatnya aja yang jadi JPEG. JPEG. JPG, JPEG, JPE. Thank you.
Lalu nama filenya nggak usah dirubah, nanti tinggal tambahannya di sini titik JPG, di save aja ya. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal pilih OK saja. Gak usah, nanti saya cek aja masing-masing satu-satu. Sekarang tolong dibuka yang bendera merah putih. File open. Bendera merah putihnya yang PSD aja. Yang putih munculnya, bukan yang benderanya merah putih yang ini. Ini diklik lalu open. Saya akan nilai dulu yang